Assalamualaikum teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel YouTube Emil Maindra. Nah, ini hari Rabu 19 April 2023. Kita ada di Terminal Jati Kudus. Ini di sini lagi hujan terus teman-teman. Padahal tadi kita dari garasi PO Ranto tadi panas banget tuh. Perjalanan ke sini malah hujan teman-teman. Dan terminal ini malah sudah tergenang malah ini. Nah oke teman-teman, ikuti terus video kali ini. Siapa tahu ada hal yang menarik di sekitaran Terminal Jati Kudus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Dan selamat menonton. Ada Santika Rotikum bus 6 Jepara Doyong ya, ini tulisannya Jepara Doyong. Ada bis pariwisata masuk ke terminal nih teman-teman, dari Paramita. Terus ada Santika Connect 5B, ini ke Merak. Disusul Beju. B34 ngisi BC3 plus bis tambahan ini ke Bitung. Hari ini penumpang ramai banget teman-teman, padahal ini belum arus balik ini. Karena mungkin banyak orang pada pergian ke luar kota ya. Lebaran di luar kota. Jadi ini banyak banget loh. Kalau ini barisan penunggu bis angkatan pagi dari barat ini belum pada masuk teman-teman. Ini barisan penumpang, calon penumpang dari PO Haryanto ini rame banget. Hari ini aku dapat info teman-teman, kalau yang ke Bandung ini semua bisnya sudah penuh. Terus tadi dapat info juga dari pengurusnya Santika Terminal Kudus, 10 bis hari ini yang masuk, tapi 10-nya penuh semua. Termasuk ke Bandung juga penuh. Ini ada PO Harapan kita dari Cirebon menuju ke Jemberhek. Pakai sasisnya Hino tadi, Hino RM280. Dua agramas di sini, BM120, Avista ya 120, sama SC023. Entah kemana yang SC023 teman-teman. Dan ini ada bis dari Paramita. Kayaknya ini bekas-bekas bis efisiensi teman-teman. Dari platnya juga plat-plat Cilacap Banyumasan. Ini terlihat beberapa penumpang dari PO Haryanto ini sudah memenuhi shelter keberangkatan. Dan terlihat ramai ini Santika Haryanto dan Kalingga Jaya, ini mah ramai banget nih. Datang PO Berlian Jaya Tronton, ini dengan nicknamenya Kesatria. Ini unit ini belum pernah sekalipun datang ke Terminal Kudus teman-teman. Ini nggak tahu ngisi biji berapa ya. Ini datang ada Santika Sweet First Class ke Poris, dan di sebelahnya ada Panigale 3A ke Ciawi. Dan penumpangnya padahal ini belum arus balik teman-teman, rame banget Santika. Bisa dilihat sendiri nih. Yang lain pada datang dari Jakarta ke Jawa Tengah, sedangkan ini malah yang dari Kudus mau pergi ke Jakarta dan sekitarnya nih. Datang Haryanto Siliwangi ya 080, isi rute Bojonegoro Bandung. Rame banget penumpangnya PO Haryanto ini, sama Santika tadi sama ramenya. Terus di sebelah kiri ini ada Bizentrum teman-teman. Entah ini isi kemana ini kurang tahu, dengan nicknamenya Arjuna. Ini barisannya dari Kalingga Jaya. Depannya ada Kalingga Jaya Agresif Eksekutif Kelas ke Jakarta teman-teman. Dan ini ada shuttle elf-nya di sini. Ini ada Efisiensi Gold Class, isi rute Jepara Kudus Semarang Cilacap. Loh, ini aja rame nih teman-teman penumpangnya. Nusantara NS99 Super Eksekutif Kudus Bandung.
Bandung Express Jepara Kudus Semarang Bandung. Santika Misano SS1. Ini ke Pasar Kemis. Datang unit bantuan dari Kalingga Jaya dengan nicknamenya Almira. Kalingga Jaya lagi rame-ramenya nih teman-teman. Ini unit pariwisata yang akan ngelain jadi unit AKAP. Santika Mebet Suite Class. Ini tadi malam ini datang Kudus Merak. Belakangnya ada Santika Bersolid SE5 Jepara Poris. Santika Lewis Hamilton ini ke Bandung Bus 10. Hari ini infonya Haryanto jalan 4 bis teman-teman. Tapi dilihat dari akumulasi penumpangnya ini ya memang penuh semua 4 bis ini. Karena penumpangnya juga ramai banget. 4 bis ini tadi infonya Pori 1, Merak 1, Bandung 1, Bogor 1. Santika 10B tambahan ke Bandung nih. Efisiensi berangkat Santika datang. PO Suka ini berangkat. Ini menuju ke Tasik. Santika Kingdom SC2 ke Paru. Nah ini di belakangnya ini ada efisiensi lagi teman-teman. Berarti bus yang menuju ke Cilacap, wilayah-wilayah selatan ini lagi rame nih. Bis barunya PO Haryanto teman-teman. Kosong telulas sih. Kosong telulas tapi ngelain 008. Lain perdana bis 0013 tapi jadi 008. Lain perdana ke Merak dari startnya dari garasi PO Haryanto. Datang salah S3 ke Ciawi. Di belakangnya Beju B62 Icardi Pati Merak. Salah Shibuya Suite Class ke Merak. Salah Bastian ini SR3 milik PO salah. Ini tadi pagi jam 1 datang ke terminal teman-teman. Datang Santika Bersolid Priority Class DCT ke Pasar Kemis. Dan tamu istimewanya nih 007 Bewarento. Bis baru dari Karoseri Moro dari Prima. Bis baru versi 1626 R Suspension. Misi 007 teman-teman. Sahla Fernandes SC2 ini ke Parung. Ini sementara jalan ke Poris, Grogol Poris. Sedangkan yang 008 ini untuk sementara jalan ke Merak. R151 151 Rambu Besai, Kampung Rambutan. Kemana Bogor? Bogor. Dibuat Bogor. SE8 Saila Quartararo Poris. Ini 151 jalan sementara ke Bogor.
dan penumpangnya wih rame banget. Aslinya ini ngisi ke Kampung Rambutan teman-teman, tapi saat ini perbentukan ke Bogor karena seperti hari ini nggak bisa diprediksi. Unit istimewanya PO Haryanto dari Karoseri Moro jadi Prima yang saat ini sementara ngisi ke Grogol Kalideres Poris, tapi nanti patennya ini ke Malang. Jadi sebelahnya ini tadi 007, yang di sebelahnya 008, harusnya nanti ke Madura, lain-lain Madura teman-teman, tapi ini perbantuan unit karena bisnya juga masih kompal ya di sana. Ini ngisi ke Merak. Semuanya penumpangnya naik, bisa mau berangkat semua. Haryanto 151, 007, 008, dan 080. Jadi hari ini PO Haryanto jalan 4. Tapi keempat bis ini penuh semua teman-teman. Ini Mas Bidin di sini. Ini 151-nya ke Bogor. Dan ini datang Sahala SL10 ke Bandung. Datang Kalinggajaya Fokus A1 Jepara Jakarta Eksekutif Kelas. Efisiensi kedua hari ini yang jalan Nino RK8 menuju ke Cilacap. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini 008 berangkat menuju ke Merak. Bis Mercy OH1626 PO Haryanto berselawat. Lain perdana hari ini, penumpang langsung full seat. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. .007 berangkat menuju ke Poris Pelawat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Haryanto 080 Siliwangi berangkat menuju ke Bandung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 8 lebih 15 menit teman-teman. Keadaan di terminal Jati ini sudah sepi. Tidak ada satupun bis yang datang lagi di terminal Jati. Kita akhiri dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita sambung lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.